dengan iming-iming harga miring. Tapi pada kenyataannya, harga masih sangat mahal. Masa nih ya, ganti oli, ganti ban, sampai servis, harganya nggak masuk akal yang mulia. Ini getok harga namanya, ini nih. Dia promonya harga miring, tapi harganya masa begini yang mulia. Tapi 10 juta. Dia enggak bilang harga murah, dia bilangnya kan dia harga miring. Kan dia tidak bilang harganya mahal, harganya murah. Dia cuma bilang harganya miring. Lo ini benar miring. Benar-benar. Harga miring itu print-printannya yang miring. Luar biasa. Dan harganya miring tuh. Kita harus hargai kerja kreatif. Oke. Tidak ada masalah dong. Tapi enggak salah, miring. Miring beneran. Oke. Anggaplah klien saya ketipu sama promo ini. Ya. Yang kedua, tidak ada yang menipu. Gigi ini coba masukin motor hanya untuk menambal ban yang bocor yang mulia. Apa hasilnya? Masa bisa seharian sampai 24 jam. Jelas-jelas merugikan yang mulia. Nih. Ini sih dia benar-benar menipu nih. Ini benar-benar menipu nih. Susah ya, Gil? Nih. Kebalik. Sorry. Nih, yang mulia, yang ini. Kebalik. Salah. Tambal ban 24 jam. Tuh, dia hanya masukin motor. Tapi saya lihat dari plangnya, lama banget. Bocor ban doang, paling berapa lama? Bukan ini. Tambal bannya prosesnya 24 jam. Bukan prosesnya 24 jam, Jegel. Dia bukanya 24 jam. Nah, ya iya, kenapa lama banget? Padahal cuma tambal ban doang. Bukan 24 jam. Bukan durasi bikin bannya. Saya terangkan, bukan tambal bannya 24 jam, tapi lebih kepada ini tambal ban, kok bisa lama banget 24 jam? Ini yang ketiga, ada laporan kalau pengunjung minta dipasangin aksesoris spion motor untuk safety first. Tapi malah aneh yang mulia, spionnya dibikin yang kayak gini sama Bastian, nih. Gimana coba melihat begini, banyak banget yang mau dilihat nih. Ini apa? Sengaja di... aksesoris doang, aksesoris spion. Bagus tapi enggak sih? Ini bagus, Gil. Inovasi, ini spion inovasi. Dibikin banyak begini supaya dia tidak kesepion. Kesepian. Iya. Anda ini terlalu mengada-ngada. Nah, tapi jelas yang mulia ini dari tadi aneh terus yang bengkelnya terdakwa ini yang tapi mulia. Tapi yang mulia, saya kan berinovasi, boleh dong. Kalau misalnya orang mau stuck di situ doang mah enggak apa-apa, iya, kalau saya tapi sesuaikan dong sama permintaan klien. Kan klien. Loh, sekarang beli adalah raja. Yang penting kan fungsi spion itu tidak berubah. Dengan ada banyak itu. Loh, Anda nih ya, nih Anda terlalu mengada-ngada Anda ini. Yang mulia, masa mengada-ngada lagi? Masa mengada-ngada? Sudah biasa. Jangan mengada-ngada. Enggak boleh. Apaan tuh, Bang? Anda nih terlalu mengaduh-aduh. Ini terlalu mengaduh-aduh. Anda itu sebagai pembela, harusnya tahu klien Anda ini bersalah. Nih, Anda lihat. Buah-buah apa yang selalu kaget dan heran-heran? Buah apa tuh? Maksud Anda buah apa? Buah nangka. Wah, enggak nangka. Wah, enggak nangka. Maksud Anda apa bertanya seperti itu? Ini di luar konteks. Ya? Balas dong. Ya tapi, Bastian, saya pembela Anda dan saya tidak mau ini terjadi ya. Yeah. Anda juga harus tahu, ada buah. Yang ternyata dia itu senang sekali dirayu. Mungkin saya belum tahu soal itu. Apa memang? Itulah kelemahan Anda. Buah manggis. Kok manggis? Kamu manggis sekali deh. Wah, ini hanya bermain teka-teki dengan cara yang berbeda, bukan? Iya. Saya jadi teringat sebuah buah. Ada buah yang selalu membuat orang-orang bingung. Hah? Buah apa? Apa, Pak? Buah semangka. Kok semangka? Bingung kan? Lawakan lama itu. Tahun 83 saya pakai lagi. Tapi makasih ya. Eca punya buah? Buah apa yang sakit? Hah, buah apa? Alpucat. Igar, kamu sebagai juri, coba diberi pendapat bagaimana dengan kasus ini. Kalau pendapat saya, dalam kasus ini jelas, Pak. Jelas-jelas bingung. Mereka ini berteman, terus membentuk sebuah grup. Lah, terus kenapa kalian tidak mengajak Iqbal kembali ke tim kalian? Iya ya. Ini aneh sih, saya juga bertanya-tanya soal itu. Iya kan? Kenapa? Malah tidur. Jangan tidur, bangun.
Sebenarnya gue sudah mengajak, cuman kan memang Iqbal kemarin fokus di film, fokus sama dunianya dia. Ya lebih baik begitu. Jadi saya juga sungkan untuk ngajak. Tapi yang saya sering lihat Pak, Iqbal lebih sering di acara Bapak di Vindes ya? Iya. Iya ya. Jangan salahkan saya. Saya udah berapa kali telepon, saya bilang kan, eh Bal! Lihat-lihat dong kursinya dong. Hati-hati. Hati-hati. Jadi Iqbal sibuk juga ada di Vindes, channelnya Vincent Desta, iya. Bikin acara dia namanya Iqbal. Oh. Iya berarti salah yang mulia gak sih? Lah, betul apa yang diomongin Eca, berarti ini semua adalah salah yang mulia. Kenapa yang mulia membuat acara Vindes, membuat program Vindes, akhirnya kan Iqbal jadi gak bisa gabung lagi sama mereka. Padahal pertemuan keempat ini tuh benar-benar ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia dan Nusantara pada umumnya loh. Ayolah yang mulia. Berarti kan tugas saya adalah mencarikan satu personel lagi untuk TBA kan? Supaya oh, iya. Seperti mengenang masa lalu berempat. Biar berempat. Gimana kalau saya kasih pengganti? Oh Mbak. Ya. Kiki. Eh gimana Bas? Saatnya kita kuis! Jadi nama kuisnya adalah tebak, tebak. Mana siapa sih? Ya, tebak-tebak siapa sih? Mana ya? TTS, TTS ya. TTS, tebak-tebak siapa sih? Oke. Okay. Jadi ada tiga orang, kita akan tebak profesinya. Oke. Okay. Yang manakah di antara tiga ini yang penyanyi yang nanti akan dimasukkan ke TBA. Biar jadi berempat lagi. Iya. Oh iya, iya. Asik. Yes. Kita bagi dulu timnya, Regen, Jegel, Eca, sama Kiki. Jegel, Eca, Kiki. Oh, Regen, beda. Regen, Tora, Inggar, Bastian. Oke. Silakan di meja sini, tim A. Okay. Baiklah, kita akan panggilkan tiga pesertanya malam hari ini. Okay. Silakan jedar! Juri di sana duduk apa berdiri di situ? Tapi aku mau main game. Enggak, kamu enggak main. Kamu kan udah tahu mana yang penyanyi di antara bertiga. Sumpah, swear. Mau ikutan? Enggak ikut. Tapi benar enggak tahu ya? Enggak tahu. Benar. Enggak tahu. Ya udah oke, benar dia enggak tahu ya. Enggak tahu. Di antara bertiga ini. Iya. Mana yang penyanyi benar? Oh, iya. Oke. Okay. Tapi enggak boleh dites nyanyi ya. Iya. Oke. Okay. Satu pertanyaan masing-masing nanti ganti-gantian pertanyaannya ya. Iya. Oke. Okay. Dari tim A dulu mau yang mana? Ah, pertanyaannya. Ada nomor 1 2 3. Nomor berapa ya? Ini aja, apa itu? Cara memegang mic yang baik dan benar. Kan kalau iya, kemana kita... dulu orangnya ditanya, kemana ini, kemana dulu yang mau. Oh yang mana, dari yang mana tiga. Dari yang nomor tiga ya, nomor tiga. Nomor tiga. Oh gitu. Oke, okay, okay. Gitu. Okay. Okay. Aneh ya. Coba nomor dua, nomor dua. Nomor dua. Jadi buat-buat ya ini ya. Ini harus, gak boleh di acting-actingin ya. Wah. Oke. Ini. Nomor satu. Oke. Adek, ibunya di mana? Silakan tim B. Berdiskusi dulu mau nanya apa? Menyapa penonton. Menyapa boleh. Menyapa konser kan biasanya suka. Apa kabar? Ya. Oh, menyapa penonton saat konser. Boleh. Boleh. Asal tidak nyanyi aja. Ya. Menyapa penonton. Nomor berapa dulu? Nomor itu satu. Satu. Cara menyapa. Kalau menyapa konser. Menyapa. Penonton. Menyapa penonton. Begitu ribuan. Begitu. Ribuan penonton banyak. Gimana cara nyapa? Coba ini fans, ceritanya fans nih, fans. Halo semuanya, selamat siang! Selamat siang! Ada tingginya aja, gak ada apa. Lebih ke anggota pramuka ya? Balik, nomor dua, nomor dua. Halo semuanya, selamat siang! Lebih ke secure parking ya itu ya? Halo semuanya, selamat siang! Ayo, Mas Salam! Bukan. Ini mah Bang Napi ini. Semuanya tangan di atas! Ya, silakan cara menyapa penonton. Halo, apa kabar? Oh, ya. 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 Ya.
Sekali lagi, tidak boleh ada yang acting, semuanya sudah kuat dengan sepengetahuan masing-masing. Oke. Yang joget ya, cara enjoy moment lagu. Tapi dikerti malu. Iya, minta lagu ini aja, lagu CJR lagi. Mungkin yang itu aja. Diri. Gimana cara bergaya? Mana nomor tiga dulu? Satu, dua. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya sejak pertama. Ambil. Tarik ke depan dulu. Ambil dulu baru cetek ya. Nomor dua. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya sejak pertama. Coba. Dia nih. Nanti dulu. Gua ajarin nih, kayak kaki gini nih. Ayo. Dua, tiga. Ini pasti semua juga pada tegang. Penonton di rumah juga pasti pada tegang. Iya. Tidak ada yang bisa menebak. Enggak. Pada itu yang ketiga. Gampang ini mah. Yang benar-benar penyanyi asli silakan maju. Satu, dua. Silakan maju ke depan. Kami itu yang ketiga. Penyanyi yang beneran. Empat. Gak ada. Bidar. Iya, ingin. Satu. Sambil buka topeng ya. Satu. Dua. Tiga. Buka topeng. Kita lihat video pembuktian apakah benar dia seorang penyanyi. Oke. Pembuktiannya. Mana sih? Kayaknya kalau di panggung mah ada agak kaku ya. Berarti tadi acting dong, Pak. Dia enggak acting, emang gayanya enggak acting, Pak. Enggak boleh kayak gitu. Tapi dia enggak acting, emang dia gayanya seperti itu. Coba kita main lihat nyanyi. Siapa penonton tadi gimana tadi? Apa kabar? Benar, ada wedding. Kalau wedding kan weddingnya wedding jahe lagi. Wedding. Kamu kan penyanyi beneran. Tadi kan di video kita lihat suaranya bagus. Coba kamu sekarang bawakan lagu sedap. CJR. Kan biasanya fals tuh mereka. Nah, bawakan lagu CJR yang versi bagus. Versi penyanyi, mau lagu yang mana? Kamu. Ya. Kamu, silakan, Jehan. Kamu. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya sejak pertama. Aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa? Mungkin semua inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku dadikduk melulu. Siapa, Mas? Nama aku Lutfi. Lutfi, biasa memang nyanyi di mana? Nyanyi wedding. Iya benar, wedding dia mainnya. Jadi performance sering di wedding? Sering. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Berarti beneran kamu yang penyanyi aslinya ya. Nah. Kita mau tanya nomor 2 dulu. Ya, nomor 2. Jangan dibuka topengnya.
Nomor 2 bagus juga suaranya. Ini bukanya topengnya. Topeng dibuka. Lebih meyakinkan daripada nah, nomor 3. Topengnya dibuka. Ya udah. Namanya siapa, Mas? Nama saya Rian. Profesinya apa? Saya profesinya jaga parkir. Serius ini? Serius. Di mana? Jaga parkir di Antasari. Oh. Dekat kantor Pinus. Mas Rian. Jangan-jangan. Ya betul. Putaran balik. Dah, gimana sih? Iya. Eh Mas Rian, coba ngomong ke kamera. Gilang, bapak lu nonton gitu coba. Bukan Keanu, itu Keanu. Itu Keanu. Mirip Keanu ya, mirip Keanu. Gak begitu bagus. Gak begitu bagus. Coba. Yang bisa. Coba kita jelek-jelekin. Jangan dijelek-jelekin. Lagunya apa? Terserah aja. Kamu boleh. Mungkin. Mungkin inilah rasanya. Tapi saya bukan penyanyi. Tapi ngamen juga enggak? Ngamen sedikit. Tuh. Bukan penyanyi. Profesinya bukan penyanyi. Saya jaga parkir. Oke, ya. Tetap sehat dan... Nah ini Pak! Tadi kan gue ajarin cuma gini ya. Gini doang gue ajarin. Iya. Impro. Kenapa improvisasi? Kalau jalan persidangan itu menghormati ruang sidang. Dibuka topengnya. Wah! Ah, dipakai lagi aja boleh. Jangan-jangan. Madun nih, si Madun. Agung. Agung. Lu pakai alis palsu. Ini pensil ini. Ini pensil. Dicukur alis. Tapi bawahnya dicukur. Enggak. Masih sih, pengen. Ini suaranya kayak Iqbal loh. Alis. Tapi ini keren. Ganteng loh, alisnya bagus banget. Namanya siapa? Pensil. Agung. Bagus ya alisnya? Ya bagus banget. Oh, alisnya tebal. Cie. Ah, ya lu gua. Agung kerjanya apa profesinya? Mahasiswa. Mahasiswa. Dia diambil dari sini. Dia diambil dari sini. Temen kali ya. Nah, ini temen lu. Ya elah, jadi cengcengan seumur hidup. Kamu teman-teman kan. Anak UIN, Pak. Anak-anak kampus mana? UIN. Iya. Pakai mic ya, mic pakai. Bisa nyanyi? Enggak. Suaranya bagus tuh. Bagus. Iya, coba. Mungkin. Wah. Ya, salah. Gimana sih suara lu begini? Bagus. Papa bisa bagus coba. Eh, tapi jangan lupa goyangin tadi dong. Dari depan. Mundur ke belakang ya. Terus maju lagi ya. 1, 2, 3. Maju lagi. Kamu nanti gitu sampai pulang ya? Jangan. Gimana? Silahkan kembali, Lutfi yang ke depan. Gimana Bastian sama Kiki? Ini cocokan nih. Kayaknya gak perlu ya. Buat Lutfi, Agung dan juga Rian, terima kasih ya udah berpartisipasi di Main Hakim sendiri ya. Terus buat kerja nyanyinya. Kamu juga masuk belajar yang rajin ya. Terus pelajari gerakan belakangmu itu. Dan juga Rian, sukses dan sehat selalu, jaga keselamatan ya. Silakan kembali, okay, terima kasih. Oke, Baris. Thank you juga. Ayo tangannya. Oh, wow. Ceng. Oh, wow. Saya putuskan setelah menimbang-nimbang bahwa Kiki dan Bastian adalah teman sudah lama dan punya pekerjaan juga bareng. Buat apalah ribut-ribut? Udah, saya anjurkan kalian berdua berdamai. Damai. Terima keputusan. Kalau berdamai gini kan, kan diputuskan damai. Bastian.